Yo, what's up guys? Welcome to back to my channel Mr. Dude TV. So, hari ini aku akan buat satu video reaction tentang XX extension. So, video ini telah viral di halaman TikTok. Ramai orang yang upload video dia baru-baru nih guys. Di TikTok balik-balik aku akan buka X extension tentang kematiannya dan telah dibunuh. Ada apakah tentang X extension nih guys? Sama ada dia masih hidup ataupun dia telah mati. Dan dia pun telah berkata dia but and alive and the dead. Apa maksudnya tuh guys? So guys, kita akan tengok kematian ditembak X extension. Dia ditembak di dalam kereta, geng. Kita akan tengok video tersebut daripada pemberita terkini. Dia seorang rapper Mother Rap. Orang tengok, geng. Okay guys, video ini memang sudah lama sudah, dia telah dibunuh oleh orang semenjak 2018. So aku baru reaction di hari. Aku pun heran kenapa aku boleh reaction video tersebut. Mungkin karena viral di TikTok. Ramai orang yang upload video dia di TikTok, geng. Aku pun tidak tahu sama ada dia masih hidup atau mati ataupun hari jadinya di TikTok. Kita pun tidak tahu, geng, kenapa boleh viral video yang lama itu dorong kasih viral di TikTok. Kita lihat nih video kematiannya. Baju putih ini kawan dia, geng. Dia lari daripada kereta. Ini dua orang pembunuh kejam. Di sini lokasi X extension. Kurang lihat dia baju putih dia melarikan diri. The camera show a vehicle block the rapper's exit and then men jump out of the vehicle and confront XXXTentacion. Kemungkinan ditembak menggunakan pistol silent ataupun tembak pistol yang berbunyi. Aku tak tahu lah guys, kenapa dia ditembak. Kemungkinan siapa yang impostor, sama ada kawan mereka sendiri ataupun sahabat daripada XXXTentacion, yaitu kawan tikam kawan dari belakang, geng. One of the men goes into his car. Then there's a confrontation and a robbery and the men. Ataupun ada cara dua nih, dorang merompak nih. Ini dorang merompak nih terhadap XX CX. Dia merompak sama CX, mungkin mencuri kereta ataupun apa, geng. Robber itu dia merompak. Surveillance video also showed XXX inside the dealership that day. Di sini video terakhir dia berada di kedai, dia nak beli motor ataupun apa nih. Kita akan lihat. Okay guys, ini pelakunya semua nih yang tembak X extension, merancang untuk menembak. Di sini Robert Allen nih macam kawan dia sendiri, geng. Jadi suspek membunuh si X. Kurang lihat. Charged in the murder, one of them, Robert Allen, appeared in court this week asking to have his bond reduced. Antara dua yang disuspek yang dekat sama dia, geng. Si Robert Allen nih biasanya dia rapat dengan X extension. X, kita panggil X lah, guys. Dia rapat dengan si X, selalu lepak ke apa ke, geng. Tapi aku tak tahu kenapa dia boleh dalam gambar nih disuspek oleh polis. Sama dia iri hati kepada kawannya ataupun pembunuh. Tikam belakang, kawan tikam belakang ni susah juga, geng. Paling bahaya nih, dalam senyap dia iri sama kau, pasti dia tikam kau, dipanggil itu impostor. Impostor kejam. So, kamu tengok sini video yang dia kena tembak nih. Surveillance cameras capture the ambush of rapper XXXTentacion as he prepared to leave a Deerfield Beach motor. Aku heran lah, geng. Kenapa mereka upload video ini baru-baru ini di TikTok yang sedang viral? Ramai orang upload tentang video XXXTentacion. Sama ada video ini tema hari ini ulang tahun dia kah? Kemarin, geng, kemarin ataupun
mereka upload sama ada dia masih hidup ataupun mati. Ataupun baju putih ini dia, geng. Oh, kamu lihat nih. Sama ada baju putih ini dia kan, larikan diri. Atau kawan dia nih. Aku baca komen-komen di TikTok, banyak yang kata X extension nih hidup, 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 hidup. Ada yang mati, ada yang hidup. So aku pelik ya guys. Sangat-sangat pelik. The camera show vehicle blocked the rapper's exit, and then men jump out of the vehicle and confront XXXTentacion. One of the men goes into his car. Then there's a confrontation and a robbery, and the men shoot and kill the talented. Dia sedang dirompak nih. Surveillance video also dia showed dirompak oleh orang XXX lain. Inside the dealership that day, when at least one of the suspects walked past. So guys, siapa yang tengok video ini jangan lupa subscribe dulu guys. Subscribe, like, comment, and subscribe. So guys, di sini kita akan tengok video TikTok X extension. Dia pernah berkata seperti ini, guys. Kamu dengar, guys? Dia bilang I'm alive, I'm the dead. Aku pernah tahu partinya tuh, geng. So kamu dengar? Sama ada dia masih hidup ataupun sudah mati. Satu barrel di TikTok, geng. Ramai yang orang upload tentang video X extension nih. Kita ulang lagi. Dia telah mati, geng, dibunuh. Oh, di sini dia telah ditembak ya. Dia telah dibunuh oleh kawan-kawan dia. Ini kereta dia selalu guna, geng, di MW. So guys, sampai sini saja kita reaction video tentang X extension. Aku pun tidak tahu, geng, kenapa di TikTok tuh mereka upload sampai viral video ini. Sama ada X extension punya ulang tahun ataupun dia masih hidup atau sudah mati, geng. Tapi setahu aku video itu sudah lama diupload sejak 2000 berapa lagi kematian dia itu. Sejak 2018 ataupun 2017 dia telah dibunuh oleh orang lain. Ramai yang percaya dia masih hidup, ramai yang komen dia masih hidup ataupun apa, geng. Aku pun tak tahu, geng, kenapa mereka upload video itu di TikTok viral balik-balik. Kemungkinan ulang tahun dia. Apapun, siapa yang tengok video ini jangan lupa like, comment, and subscribe my channel YouTube agar aku boleh berkembang di masa akan datang nanti. So, thank for watching video. Thank you. Perfect.